Bang keliling itu iya, ya. Biasanya kalau minjam itu mbak berapa saya biasanya? Saya kalau sama nggak pernah gede karena minjam cepet. Alhamdulillah ya Allah. Dan luar biasa senangnya kakek atau Bapak Ranin ketika tim memberikan hadiah kecil yaitu bahan-bahan untuk bikin bubur kacang ijo. Ini bisa buat modal dagang besok. Semoga bisa membuat tambah semangat Bapak, Mbak dan satu keluarga di sini bisa lebih semangat dalam menjalani hidup setiap harinya. Untuk bayarnya hadiah sendiri tiap bulan bayar. Tapi nggak pernah telat kan? Telat. Cuma telat. Berapa bulan belum bayar? 2 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini uang untuk kalian bayar ujian praktek. Makasih. Ya? Ya bayarin, belajar yang pintar. Amin. Iya, sama-sama. Senang gak? Senang. Senang ya? Kalau mbak dan bapak sendiri, ada utang di luar yang belum dibayar atau? Utang bank saya. Kalau nggak punya duit kan saya minjam bank kalian. Bank keliling itu ya? Iya, saya kalau minjam. Oh, itu mbak. Berapa saya biasanya? Iya, saya kalau sama nggak pernah gede karena minjam cepet. Jadi sisa utangnya berapa sampai hari? Saya utang saya banyak. Banyak utang. Biasanya saya untuk apa sih? Kalau ya kadang suka nambahin modal dan kalau utang tadi di kas, utang apa ya Pak? Utang gas, nggak lebih. Gas? Iya, gas cuma 25, sisa itu mah utang, Bapak utang bank juga Bapak. Alhamdulillah. Sedikit rezeki bisa buat bayar hutang, bisa untuk benerin gerobak, ya, apapun yang bisa meringankan beban bapak, mbaknya, sekeluarga, ya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak ini mbak, ya Allah. Terima kasih Bapak Ranin karena hari ini mengajarkan kami bagaimana arti bersyukur, berjuang dan berusaha sekuat tenaga di atas kaki sendiri tanpa mengandalkan belas kasih orang lain.